Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi bahagia. Selamat bagi warga negara Indonesia. Ada kabar baik pada tahun 2024 bagi Anda yang memiliki KTP dan kartu keluarga dengan kategori berikut ini. Anda bisa mendapatkan total bantuan sebesar 8.400.000 rupiah di tahun 2024. Bantuan sebesar itu kira-kira terdiri dari bantuan apa saja ya, dan syaratnya apa saja? Mari simak terus sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 akan ada warga masyarakat dengan kategori ini yang bersiap akan menerima bantuan dengan total sebanyak Rp8.400.000 bagi warga Indonesia yang mempunyai KTP dan kartu keluarga kategori ini. Apakah Anda termasuk sebagai keluarga penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut? Simak informasinya terus hingga akhir ya. Perlu dipahami bersama bahwa pemerintah ini sangat serius dan telah memiliki target untuk penghapusan kemiskinan ekstrim melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tahapan waktu maksimal sampai dengan tahun 2024. Pada tahun anggaran 2021, kemiskinan ekstrim sebesar 2,14% dengan prioritas intervensi pada 35 kabupaten atau kota dalam 7 provinsi. Kemudian pada tahun 2022, kemiskinan ekstrim menjadi sebesar 2,04% dengan prioritas perluasan intervensi pada 212 kabupaten atau kota. Dan pada tahun 2023, kemiskinan ekstrim menjadi sebesar 1-2% dengan prioritas perluasan intervensi pada 514 kabupaten atau kota. Sementara pada tahun 2024, kemiskinan ekstrim akan ditargetkan menjadi sebesar 0 atau lebih rendah dari 1%. Salah satu jalan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan alokasi APBN sebagai instrumen utama. Kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki fungsi distribusi yang terdiri serangkaian kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu dari kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program perlindungan sosial atau program Perlinsos berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian
Keuangan Putut Hari Satyaka menyampaikan bahwa program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah membantu dalam menanggulangi kemiskinan. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos dirancangkan sebesar 493,5 triliun. Anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, ujar Putut. Putut juga menambahkan bahwa sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun 2024 dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat BPP yang terdiri anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar 156,1 triliun yang dialokasikan pada Kementerian Sosial, antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi anak sebanyak 38,4 ribu orang, atensi lansia sebanyak 32,6 ribu orang, atensi penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan atensi korban penyalahgunaan nafsa dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang. Kemudian akan dialokasikan juga kepada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan program KIP kuliah bagi 1 juta mahasiswa. Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespon berbagai resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh resiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara miskin dan rentan. Selain itu, Putut juga menjelaskan bahwa perlindungan sosial juga menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas. Kemudian, bagi Anda warga masyarakat, pemilik KTP dan kartu keluarga dengan kategori ini yang akan mendapatkan bantuan dengan total 8,4 juta ribu rupiah di tahun 2024, dan ini khusus bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH di tahun 2024, dan warga tersebut atau keluarga tersebut ini dinyatakan layak mulai tahap 1 hingga tahap 4 di tahun 2024, dan bagi warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima PKH di tahun 2024 ini memiliki 2 anak usia dini dan memiliki 1 lansia di dalam keluarganya. Kita sudah ketahui bersama untuk komponen anak usia dini ini akan menerima bantuan PKH-nya senilai Rp750.000 per tahap di tahun 2024. Maka jika Anda KPM warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, jika memiliki komponen 2 anak usia dini, ini akan cair bantuan PKH-nya senilai Rp1.500.000, dan penerima PKH ini juga memiliki 1 komponen lansia di dalam keluarganya, ini akan cair senilai Rp600.000 per tahap di tahun 2024. Maka tahap 1 bantuan PKH akan cair senilai Rp2.100.000 khusus bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Maka jika ditotal dalam 1 tahun 2024 ini cairnya 4 tahap pencairan uang bantuan PKH akan cair menerima ini totalnya senilai Rp8.400.000. Dan itulah kategori golongan warga Indonesia yang memiliki KTP dan kartu
KK kategori ini yang sudah saya jelaskan yang akan mendapatkan bantuannya melimpah di tahun 2024. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.